Okey, assalamualaikum. Terima kasih yang tengah viralkan gambar-gambar saya dengan Lef Aziz. But gambar tu kita orang dah memang dah gambar lama gila. Kenapa nak kena naik sekarang? Okey, I dengan Lef Aziz memang tak pernah ada apa-apa hubungan. Jadi korang tak payah nak komen macam-macam korang tu ahli sugar, boleh tak? Ha? Selidik dulu. Okay? Selidik dulu. Sebelum korang nak kecam orang tu, korang cermin diri korang dulu. Ha? Kalau tak mau laki apa tu kena rampai dengan orang, ha? Puki tu mau wangi sikit. Ha? Bau laki tak lari. Ha? Bukannya jenis kata apa? Dia bajet-bajet Alif. Alah, perempuan jenis macam ni memang suka kebal laki orang. Ha, fak, buto. Takak Alif Aziz tu, apa ada? Apa pun tak ada lah. Ni, terutama orang Penang, jangan nak kena lebih-lebih lah. Tolonglah, kalau apa tu bagus sangat. Ni yang pergi masjid lah. Tak payah nak kena-kena orang. Ni lah, tipikal Melayu. Otak cetek. Malas. Aku jadi malas nak layan jenis-jenis orang macam ni kan. Ha? Tak payahlah. Itu gambar aku dengan gambar Alif Aziz tu gambar lama. Gambar lama gila dah. Lepas tu baru sekarang nak viral. Yes, my phone baru ni hilang dekat club, okay? Sebelum puasa. And then I tak pasti ada diorang ambil gambar ke apa. Lepas tu sekarang baru nak viralkan. Good job Malaysia, good job. Tapi macam masih je ke? Semua orang tahu Alif Aziz tu macam mana. Okay? Jangan salahkan perempuan je. Jangan nak kata, alah, si perempuan pun melayan. Hello, excuse me, kau ingat? Muka macam aku, body macam aku ni tak laku ke? Cakap dekat atas sendu tu. Kan? Tak payahlah, ajak-ajak kan? Kan? I tak viral lah nak batak. Tak, salah pula. I tak batak lah nak viral. Alah, setakat Alif Aziz. Kalau Datuk ke, Tan Sri ke, okey juga. Alif Aziz, what the hell? Boleh pergi mampus lah. Itu dia. Suruh pergi mampus.